Assalamualaikum. Hari ni saya masak nasi dagang. Lepas tu gulai, saya buat gulai. Saya buat gulai kedah lah. Saya bukan buat gulai nasi dagang kan, saya buat gulai kedah. Gulai pun dah nak siap. Cara-cara buat dia saya buat semacam dengan gulai nasi kandar, cuma rempah saja saya guna rempah ikan biasa. Petu ikan ni saya ambil apa yang ada dalam peti ais. Ada ikan temenung, ada ikan tongkoi, lepas tu ada ikan tuna seketui besar. Lepas tu saya campur tiga-tiga sekali. Dah nak masak dah. Hari ni makan nasi dagang. Nasi dagang. Nasi dagang tau, tadi saya kata pok tu, saya kata nasi dagang, nasi kandar, nasi dagang. Sedap. Saya suka nasi dagang, saya suka nasi dia. Gulai dia saya tak pernah suka. Suka nasi dia. Nasi dia saya nasi dia saya kena bubuh bawang banyak, kena bubuh halia banyak, bubuh halpa sikit. Baru saya suka. Sebab saya suka bawang itu, dia bahan wangi je kan. Tu. Masak dah. Tu api dah. Okey. Thank you. Selamat menjamu selera. Selamat tengah hari. Terima kasih.